Polres Metro Jakarta Utara musnahkan total 42 kg ganja dan 223 gram sabu-sabu dari dua kasus narkotika yang berhasil diungkap sejak Desember 2017 lalu. Pemusnahan barang bukti narkotika yang digelar di halaman Mapolres Jakarta Utara ini juga dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, perwakilan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta Danramil 0502 Jakarta Utara. Kasat Narkoba Polres Jakarta Utara AKBP Aldo Ferdian menjelaskan bahwa di wilayah administrasi Jakarta Utara masih banyak menjadi tempat pemasaran narkoba yang cukup tinggi peredarannya. Oleh karena itu, peran penting masyarakat sangat diperlukan untuk melaporkan penyalahgunaan narkoba tersebut. Barang bukti ganja dan sabu yang dimusnahkan ini didapat petugas dari tangan ketiga orang tersangka atas nama Lili Supadli, Rifki Amanullah, dan Sarfiadi. Kini ketiganya harus mendekam di balik jeruji besi akibat perbuatannya. Pak, ini untuk pemusnahan ini? Pemusnahan ini giat dari penyidik Satres Metro Jakarta Utara di bulan Desember. Ada dua kasus. Terus turun dikit. Dari barang bukti yang kita amankan, yang kita musnahkan, untuk sabu beratnya hampir 42 kg, dan untuk sabu, untuk ganja 42 kg, dan sabu sebanyak 223 gram. Semua baik dari Kejaksaan Agung, dari Kejaksaan Negeri, kemudian dari Pengadilan Negeri, kemudian untuk masyarakat, kemudian dari Kota Madya untuk bulan Desember. Bulan awal. Desember aja ya? Ya, pertengahan Desember. Ini termasuk yang mesin cuci? Untuk yang lain, yang hasil dari Desember akhir maupun Januari 2018 nanti diusul. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.